Hai guys, jumpa lagi di Bukan Vlog. Ya, pada kesempatan kali ini aku ingin liburan kenaikan kelas pada arus mudik 2017 itu. Oke, jadi sekarang aku ingin menceritakan perjalananku pada arus mudik 2017 ya. Sebenarnya udah lama sih ya, kalau dihitungnya 2,5 tahun lalu. Jadi pada saat itu aku sedang berada di stasiun Purwokerto untuk naik kereta api Taksaka Malam menuju Jakarta. Sebenarnya video ini udah pernah aku upload ya, cuma karena videonya terkena copyright, jadi akhirnya aku hapus videonya agar tidak karena aku takutnya berpengaruh dengan akun YouTube-ku. Ya, jadi aku berada di stasiun Purwokerto pada saat itu dan suasananya ramai banget ya, karena itu arus mudik 2017 dan ditambah lagi itu H+1 apa ya kalau nggak salah, tanggalnya lupa, kalau nggak salah itu tanggal 26 Juni 2017 ya. Oke, dan aku hari ini mau naik kereta api. Hari itu tuh mau naik kereta api Taksaka Malam ya. Jadi Taksaka Malam pertama kalinya aku naik ya, karena biasanya aku Taksaka Pagi ya naiknya. Jadi Purwokerto ke Jakarta guys, tuh bisa dilihat suasananya pada saat itu ramai banget guys. Oke, ini arus mudik 2017. Dan aku mencetak tiket guys. Tiketnya udah aku cetak. Ya, oke. Oke guys, sekarang saatnya saya boarding di dalam stasiun kan. Oke, sekarang aku mau boarding dalam stasiun karena sudah masuk 1 jam sebelum berangkat. Ya. Aku minta halo ke kamera. Oke, sekarang saatnya masuk dalam stasiun Purwokerto. Ya, di depan saya sudah terlihat adalah kereta api saat ini balik tujuan Jakarta Pasar Senen. Dan terlambat sedikit tadi ya. Rem status baik, saya kembali jalur 3, rem status baik. Percobaan kan kita bisa kembali jam 22.32 dan akan berangkat lagi dari Purwokerto pada 22. Nah, sekarang persiapan menuju peron jalur 2 karena Taksaka masuk jalur 2. Terlambat setengah jam, guys. Ya, pemirsa, sekarang saatnya untuk segera masuki jalur 2. Sudah ada pemberitahuan bahwa Taksaka akan masuk jalur 2. Oke, sekarang kita akan tunggu sampai keretanya datang ya. Untuk persiapan selama kereta api Taksaka tujuan Jakarta dan masuk di jalur 2. Jalur ini kereta api berjalan tujuan Jakarta selama 8 lintas sampai dengan malam dan di belakang di jalan. Ya, keretanya lambatnya setengah jam guys, hampir setengah jam. Dan kereta yang aku naiki membawa kawis Sumatera coklat mahal ya sebutannya ya, dan ini rangkaian yang digunakan adalah rangkaian eksekutif X Argo Lawu ya, pada saat itu belum ada stainless steel. Jadi dari kereta depan sampai kereta belakang full menggunakan eksekutif 2008 X Argo Lawu, kecuali kereta pembangkit sama kereta makan.
Kami ucapkan selamat datang dan selamat malam pada para penumpang yang telah sudah datang di jalur nomor 2. Perjalanan kereta ini telah sampai di stasiun Purwokerto. Dari para penumpang datang perjalanan di Purwokerto berpengaruh jalur pemerintah dan sebuah kembali barang-barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertimpa atau terjebak di dalam perjalanan. Oke, itu dia sudah kelihatan dari jauh. Ya, itu dia eksekutif 7 yang aku naikin. Nomornya K10804 milik Depo Induk Yogyakarta. Oke. Ya. X7. Ini dia rangkaiannya. Pada saat itu Taksaka itu penuh guys, dari depan sampai belakang tuh nggak ada yang kosong. Ya ini interiornya. Ya bisa semuanya. Saya saat ini saya berada di eksekutif nomor 7. Nomor gerbongnya adalah K10804YK. Di situ ada meja lipat di dalamnya. Semua kereta ada pada saat itu. Untuk AC juga. AC-nya nggak dingin tapi nggak panas standar, juga karena standar. AC-nya tidak terlalu dingin namun juga tidak terlalu panas ya. Ya, footrest juga bisa diatur ketinggiannya ya. Oke. Oke, dan keretanya aku persiapan mau berangkat dari Purwokerto. Gila, setengah jam guys terlambatnya karena emang pada saat itu terdapat proyek jalur ganda ya. Jadi semua kereta dari arah selatan itu terlambatnya setengah jaman ya. Seperti tadi Sawung Galih juga yang ada di jalur 3 itu terlambat setengah jam ya. Sampainya jam setengah 10, harusnya jam 9 udah sampai. Ini keretanya aku berangkat guys. Ya, seneng banget guys. Itu TV-nya nyala guys. Oke, pada saat itu pramugara-pramugari masih menggunakan baju berwarna biru ya. Jadi ketika berangkat dari Purwokerto itu memberikan selimut ya. Tapi kalau udah ada selimutnya nggak akan dikasih lagi. Itu pitch lampnya mati atau nggak berfungsi lah pokoknya pada saat itu. Ya, berjalan langsung ke stasiun Karanggandul. Nggak kelihatan ya, sorry. Waktu sekarang kan pukul 23 lebih 17 menit. Kita baru saja sudah melewati stasiun Karanggandul. Jam 23.34 menit ya, setengah 12 lebih 4 menit. Dan pada saat itu kereta api penuh banget. Jadi aku nggak bisa ngevlog dengan luas. Itu lampu hiasnya juga nggak nyala. Kita berjalan langsung stasiun Purwok. Dan sorry banget sekali lagi, pada saat itu kereta penuh jadi nggak bisa ngevlog dengan luas. Ditambah lagi aku memang posisinya lagi nggak enak badan, makanya aku lagi pakai masker pada saat itu. Oke, kita berjalan sambil ngebut guys. Thank you.
itu TV-nya semutan, guys. Ini kalau kereta ngebut pasti kayak gitu TV-nya. Itu persiapan stasiun Cirebon, jadi konektornya itu ganti. Yap, 90 km per jam, 89, 88. Dan beberapa saat kemudian perjalanan akan tiba di stasiun Cirebon. Kita berjalan sangat pelan. Dan habis ini kereta api Taksaka tertahan di Cirebon Perujakan. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Taksaka akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ladies and gentlemen, in a few minutes, Taksaka will arrive in Cirebon. To all passengers who ended the trip in Cirebon, please prepare your belongings. We remind you to stay in your seat until the train stops. Thank you for using our services and see you on the next trip. Ya, dan ternyata perjalanan harus berhenti luar biasa di stasiun Cirebon Perujakan karena kereta kita disalip oleh kereta api Brantas. Wah, gila. Ini berhenti di Cirebon Perujakan buat mendahulukan kereta api Brantas dari Blitar tujuan Pasar Senen yang lewat di jalur sebelah sana tuh. Nggak kelihatan, sorry ya. Ya, jadi ini eksekutif ngalah sama ekonomi. Ya, pemirsa sudah mau masuk di stasiun Cirebon. Ini sedang tertahan di stasiun Cirebon Perujakan karena balapan sang dengan kereta api ekonomi di jalur sebelah. Jam 01 lebih 1 menit. Sebentar, ini berhentinya bukan di Kejaksaan. Ya, habis ngalah sama ekonomi, guys. Masih ketahan terus jadinya. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Taksaka akan tiba di stasiun Purwokerto. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun, salah penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Taksaka akan tiba di stasiun Cirebon. Saat lagi perjalanan kita akan tiba di stasiun Cirebon. Tadi sudah tertahan kurang lebih 4 menit di Cirebon Perujakan. Oke, perjalanannya sampai di stasiun Cirebon terlambat 31 menit. Wow, harusnya jam 2, nah harusnya jam 00:30. Ya, masuk jalur 2 stasiun Cirebon. Suasananya gelap, guys. Ya, jalan-jalan dulu. Ya, saat ini perjalanan kita telah sampai di stasiun Cirebon Perkejaksaan, mohon maaf, di jalur 2.
Ya, sudah masuk jalur 2, keretanya terlambat kurang lebih 10 menit karena tertahan di Cirebon Pucakan dan mengalami keterlambatan juga di jalur selatan sebelumnya tadi ya. Penuh banget tuh dalamnya. Mau nge-vlog aja susah. Ya. Dibilang vlog paling gagal ini guys. Sumpah deh, vlog paling gagal ini. Ya. Kemudian keretanya berangkat dari stasiun Cirebon jam 1.16, terlambatnya 31 menit ya. Oke. Terus ini berhenti di Bekasi, terus Jatinegara. Oke, perjalanan sudah lumayan banter. Ya, bisa saat ini suasana di luar hujan gerimis, jadi tambah lebih. Satu di luar hujan, guys. Jadi enak kalau perjalanan malam terus hujan syahdu gitu. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Taksaka akan tiba di stasiun Bekasi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bekasi,
kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ladies and gentlemen, in a few minutes, Aksaka will arrive in Bekasi. To all passengers who ended the trip in Bekasi, please prepare your belongings. We remind you to stay in your seat until the train stops. Thank you for using our services, and see you on the next trip. Tiba di stasiun Jatinegara. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jatinegara, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ladies and gentlemen, in a few minutes, Taksaka will arrive in Jatinegara. To all passengers who ended the trip in Jatinegara, please prepare your belongings. We remind you to stay in your seat until the train stops. Thank you for using our services, and see you on the next trip. Jam kita sudah akan tiba di stasiun Jatinegara. Pukul 3.49 menit terlambat. Kemungkinan sampai di kabin pada pukul 4 persis perkiraan. Jatinegara. Tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ladies and gentlemen, in a few minutes, Taksaka will arrive in Gambir, the last destination station. Please prepare your belongings. We remind you to stay in your seat until the train stops. Thank you for using our services and see you on the next trip. Oke, pemirsa semuanya, sekarang saya sudah ada di stasiun Gambir. Luar biasa sekali, karena terlambat setengah jam lebih, yaitu 32 menit terlambatnya, jam 4.17 sekarang. Harusnya sampainya jam 3 lebih 45 menit ya.